Ada pinang tulang hari ini. Oh, oke. Okay. Chef, pernah masak pinang tulang, Chef? Pinang tulang pernah enggak, tapi kalau masak langsung dong. Ini sama aja deh. Oke, okay, Chef cobain ya. Oh, pasti. Iya. Oke, nanti kalau udah matang kasih tahu. Kayaknya aku lagi kurang fit hari ini. Kamu aja yang masak. Tenang, Chef. Oke. Oke, Chef. Kuliah di salah satu kampus di Jakarta. Hari ini aku nak masak pindang tulang dan nasi lemaknya. Kalau nak tahu jingok terus. Dadah. Ya, ada cabai rawit merah, ada gula merah, ada serai sama daun bawang. Jangan lupa hidupin kompor guys. Kalau tak hidup, tak masak-masak. Halo guys, ya seperti yang disampaikan tadi bahwa masakan pinang iya ini pedas sekali. Rasanya memang segar. Ciri khas dari Palembang. Yuk kita lihat step-step berikutnya di video ini. Sambil kalian menikmati dan melihat bagaimana cara membuatnya, jangan lupa ya untuk subscribe, like, comment and share. Subscribe gratis loh, please ya, please please, supaya kita makin semangat untuk buat konten berikutnya.
itu kita masuk ke mana? Terus pakai tomat. Pindang tulang namanya, Chef. Wah, sudah jadi ya? Sudah, Chef. Nah, Chef, kalau mau coba. Boleh nih. Lemaknya. Ini dia, pindang tulang versi Stella. Jangan lupa coba di rumah ya. Sekarang kita cicip dulu. Lemaknya, guys. Jangan lupa ya, coba.